Welcome back to my channel, and for today's video, aku joined by Clarice. Untuk kalian yang belum tahu Clarice itu siapa? Oh, I'm a singer and a talented one, a beautiful. Biasa aja. We're about to. Kalian udah lihat judul ini? Get ready with us. Yeah, get ready with us. She's gonna do her daily makeup routine, and I'm gonna do mine. Sambil santun. With a bare face. Bare face aku mulai. Ya, maafkan alis aku yang pendek ini. Okay, so pertama aku kalau mau makeup aku selalu pakai sunblock dan biar muka aku kayak nggak butuh gitu kan. Biar putih aku pakai ini. Aku ratain, aku taruh di bawah mata. Karena bisa buat pengganti concealer. Aku sekarang udah mulai mau pakai primer. I am using Makeover Power Stay Color Correcting Primer karena ini itu bagus gak sih? I don't know, I just started using it. Aku cuma baru pakai sekali doang karena baru dapetnya kemarin. Oh, benar-benar baru banget dong. Baru banget. Nah, ini kan kayak ada bikin muka jadi kayak agak matte gitu kan. Mm-hmm. Dan aku mau pakai Nivea cream taruh di muka. Dibelan aja pakai tangan. Kamu sering gak sih kayak suka kayak nge-crack gitu? Ya crack what do you mean? Kayak kalau pakai makeup ya kering terus jadi kayak crack. Oh iya. Yeah. Uh-huh. Okay, itu belum rata. What? TW aku pakai ini. Serum lagi. Aku pakai dikit aja. Abis ini aku pakai concealer. Tuh beda banget ya perbedaan makeup routine 13-year-old and 16-year-old. Wait, you're 16? Yes, I'm 16. Emang dikira ya umur berapa? Kayak 15. Well, I'm gonna use a concealer yang Instant Age Rewind dari Maybelline. Nah, kalau dia kan pakai Maybelline, kalau aku pakai Pixie. Nah, aku tahu itu bagus banget, tapi aku pakai ini karena aku lebih suka kayak concealer itu yang stick. Cuma tap aja. I'm gonna use a mini beauty blender. Aku dulu pernah waktu kayak masih belajar gitu, kayak bener-bener like beginner. Aku kayak pakai makeup apa aja yang ada gitu, and aku pakai like bedak yang lebih tan banget dibanding kulit aku. Terus? Jadi itu aku kayak apa tan banget gitu. Yeah. Dibanding sekarang di sini kan gue pedes banget. Kalau di situ gue tan banget coba. Aku juga pernah sih kayak pakai bedak mami aku, atau kan bedakan skin tone-nya. Abis itu jadinya kayak gila kok. Aku kayak hitam banget gitu. Next kita pakai apa nih? Next aku sih biasanya kayak kalau misalnya sehari-hari tapi kayak ketemu orang nggak bikin video atau foto gitu, aku pakai cushion doang sama concealer doang, salah satu atau nggak dua-duanya. What she said. Ini pakai Makeover Power Stay demi matte cover cushion. Ini aku pakai produk dari Sayem. Tapi banyak sekarang kan apa anak lagi kayak seumur kamu juga gitu, apalagi lebih muda juga kan makeupnya udah mulai kayak cushion. Apa kayak udah lebih tebelan daripada aku gitu. Like, iya benar. Kayak udah pakai eyeshadow yang wow. Aku pakai eyeshadow sih kalau sehari-hari kayak malas gitu. Kayak nor udah berisik ya guys. Are you gonna wear eyeshadow? Aku pakai. Next, selanjutnya aku udah pakai lip balm dari Paul Frank. Yes. Monkey. And I'm gonna use a powder dari Face Shop. Kalau aku bakal pakai ini. Not sponsored ya guys. Moisture powder. Kemarin sekarang lebih kecutan gue. Iya. Ini buat setting aja gitu kayak, jadi kayak nggak gampang hilang. Aku nggak terlalu jago sama eyeshadow. Sama, cuma kayak udahlah coba aja yuk. Ya coba aja, why not? Kita belajar bareng-bareng ya. Yuk. Tapi kamu susah nggak gambar alis kamu? Kadang-kadang. Saya tergantung deh, kayak ada day yang kayak like, kok jelek banget gitu, kok kayak ada day yang bagus kayak, banget, oh, wow gila gitu. Dan aku selanjutnya pakai blush on dari Sephora. Dan aku pakai brush I usually use bronzer first, abis itu baru blush. Kalau sehari-hari kayak cuma
di swipe-swipe aja. Tapi kemarin aku pas Ami Awards, aku di tap-tap. Ini tuh tekniknya beda dan itu hasilnya bakal beda. Ini dari Tarte, aku akan pakai Kind of Love My Eye with this brush. Kalau aku taruh di dagu juga, guys. Dari atas sini. Itu aku biasanya kalau sehari-hari, misalnya nih ke mall ya, nggak ketemu siapa-siapa, kayak cuma mau jalan-jalan aja. Aku cuma kayak, aku cuma gambar alis, highlighter. Ya kayak like simple doang kan, gak tau. Kecuali kayak kita mau pergi kayak sekeluarga gitu. Iya berlima gitu. Tapi kalau misalnya kan cuma kayak hari biasa, udah males. Usah. Aku makeup kayak gini kalau cuma hari Sabtu, Minggu atau ada acara. No movie. Kayak aku bisa nonton. How it almost fell. Oh no. Don't. Kalau contour tuh kamu pakai. Itu apa? Contour. Oh my god. Oh my god. Oh untung ini cuma putihnya, putihnya aku gak pakai sih. Jadi kayak it's fine. You know guys, ada kecelakaan di sini sekarang. Terus guys, aku gak nangis soalnya bukan ini yang rusak, ini doang. Jadi gak apa-apa, kamu gak, aku gak butuh kamu gitu. Aku udah tadi jatohin ini berkali-kali, aku orang cyber banget. Tadi pagi aku jatohin, makanya tuh aku taruh situ tuh kotor. Jadi gak? Ini tadi barusan gini. Terus lanjut aku pakai highlighter. Dan aku biasanya itu pakai highlighter brush, cuma tadi aku habis jatohin jadi semuanya kasihan. Aku sudah cewek loh. I'm gonna use this blush dari Absolute New York. Kan ada dua, ada yang peach sama yang pink. Aku suka yang peach. Dan sekarang aku mau jepit bulu mata. Tuh blushnya sampai kayak ke hidung-hidung gitu dikit. Biar kayak kawaii-kawaii gitu. Sun kiss. Bener nanya deh. Aku pernah loh kejepit. Itu kayak sakit banget tau. Iya. Kayak terus gak bisa dikeluarin sama sekali. Nyangkut di situ and like oh wow. Terus pas dikeluarin, terus pas dilihat gitu di penciptanya, ada kayak like bulu mata kita. Iya kayak coklat. Itu nyesek banget sih. And now I'm gonna use the highlight dari Too Faced. Like cool. Okay, here Hello. Ternyata mau bikin alis. Gravity. I'm gonna put it on my cheeks, my nose, sama. Nah selanjutnya aku pakai maskara dari Lash Paradise. Aku baru inget itu belum pakai eyeshadow. And now I'm going to use the Brow Bow Conditioning Primer untuk eyebrows. Kalau aku bakal pakai Mizu. Biasanya aku pakai NARS, cuma itu coklat dan hari ini aku buat kayak ini eyebrows. Nah, pokoknya itu ya. Ini baru beli aku Mustika Ratu. I don't know, ini ada Watson aku beli. Feelnya kalau kamu dari mana? Dari depan atau belakang? Aku biasanya itu bukan nyentuh video. Aku mau sih. Masih belum belum. No, not yet, not yet. Don't look at me. I'm like staring at you. No, don't look at me. Pancakes or waffles? Pancakes. Kamu beda. Kan beda. Sama aja tapi beda. Tapi cuma beda bentuk. Tapi gak enak kalau waffle. Waffle tuh kayak kotak-kotak sih, kayak dipotong kan. Udah amat lebih gitu. Enak dimakan. Kayak lebih enak gampang makan. Kalo pengennya kayak soft, smooth gitu gak sih? Kayak kan di amusement park atau day at the beach? Day at the beach. Kalo amusement park gitu kayak like Disneyland. Universal. Aku biasa. Aku suka dua-duanya. Iya kan, suka dua-duanya. Tapi aku lebih beach atau park sih, aku tergantung kayak mood gitu. Nah aku mau pakai ini, maaf dah agak hilang sakit gitu. Tapi sama kan? Ya udah, ini kita berdua pakai 3D brow thingy. Coklat, natural. What's worse, laundry or dishes? Actually dishes, kan laundry kayak lempar. Kalau laundry kan cuma tinggal kusut kalau misalnya pakai mesin cuci ya, tapi kalau misalnya laundry harus cuci itu agak sedikit ya. Gitu. Tapi sih yang kita tuh tempat cuci piring kita suka ada kecoa gitu. Jadi aku geli banget sama kecoa. Saya waktu itu gue sama kakak gue kan mau cuci piring kan. Dan kayak gue cuci piring kayak kita kan mau cuci piring kan. Terus kita ngeliat kan tuh kayak ada apa tuh yang itu. Terus pas kita ngeliat lagi tuh ada kecoa satu kan gitu. Nah kita langsung kayak mundur kan, terus kan masih hidup gitu. Dan abis itu kita kayak pakai sapu atau apa kayak gini-giniin. Abis itu kayak keluar kan satu slot gitu. Abis itu kita balik lagi. Terus ternyata itu bukan cuma ada satu, ada banyak. Ada tiga lagi gitu. Jadi maksudnya kayak kecoa. Terus akhirnya Anya sama Sapi suruh aku cuci piring. Beda gak sih? Gue tampak kayak beda banget. Ya kan? Beda banget kan? Gitu. Jadi lebih nyala. Ya, lebih belok. Itu eyeshadow ya udah mulai. Aku keluar
I'm just gonna wing it. Ini apa? Gak tau seberapa jelek ini, tapi iya, tapi you know what? Ini for fun aja ya, enggak? Jadi jelek banget akunya. Aku juga. Okay. Kita masih belajar, jadi maklumin ya guys. Kayaknya aku mau pakai eyeliner, aku udah ketukan karena aku gak grow, tapi aku pengen aja. Help me. I can't do smoky eyes. What the hell is this, Anya? Kamu harus masih belajar tentang makeup. Jesus. Aku suka ambil brush kecil ini, terus ambil highlighter atau enggak yang ada glitter-glitter kayak gini lah. Terus aku taruh di ini inner corner aku. Kalian paling suka makeupnya apa? Kayak highlight atau blush atau eyebrows, eyeliner? Eyebrows. Aku mascara Maybelline in the Magnum Big Shot Volume Express Waterproof. So this is my eyeliner. Sorry, jelek. Ini bagus tau, eyeliner. Kamu contour double chin aku, iya. Ini bagus ini kan. Yes. Aku akan pakai lip tint Dior adik aku. I don't know how I feel about the eyeshadow. Juga pakai lip magic gloss tint. Jadi magic gloss tint ini tuh kayak dari Sayam, dan dia itu bakal berubah dari lip gloss berubah jadi lip tint. Situ aku akan pakai Hydro Gloss yang dari Wardah. Ini bagus tau warnanya. Oh, yang nomor 2 bakal kemerahan bukan karena lip tint. Kita kurangin dengan cara kayak gini. Oh, akhirnya aku tuh abis itu suka pakai face mask ya. Iya, aku juga mau pakai face mask. Ini aku mau pakai Tarte. Kalau kamu, bye! Sekarang aku yang dari Body Shop. Lucu banget ya. Spray bareng, bareng yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Kayak begini lah ya. Okay. Aku tau gak sih, aku dulu ini kan potong sendiri? Iya. Ini bener-bener gak dipotong nih? Pertama potong sendiri, besokannya ke salon untuk ngerapihin. Letek yang mulai. Karena udah belum. Ini jam 9.50. Oh my god. Gue baru nyatuh. Oke, untuk closing. Udah kelamaan kita guys. Thank you guys for watching. Thank you guys. This video. Yes, thank you. Soon we're gonna make a video together, yeah, on your channel. Next time, stay tune aja. Next time kita bakal bikin video apa lagi ya? Kalian makanya jangan lupa untuk komen. Tapi kok makeup aku di kamera bagus banget, tapi asli kok jelek. Iya, bagus lah. Bagus. So they won't know. They don't know. Check out her YouTube channel. Thanks, Lucy. Please subscribe if you haven't and comment down below. And don't forget to like this video. See you in the next video. I mean, yeah. Bye! Okay, bye guys!